Episode 74 untuk teman-teman kelas 1. Halo, selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi denganku Lili. Kalian sudah siap dengan buku dan alat tulis kan? Sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu yuk. Berdoanya sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, kalian ingat tidak hari ini hari apa? Iya, betul. Aku ingin bermain mendayung perahu. Apa ada yang mau ikut denganku? Hore! Semuanya mau ikut bermain. Kita gunakan kursi itu sebagai perahunya. Ayo teman-teman semuanya, kita naik perahu. Kepalkan tangan kalian seperti ini, seolah kita memegang dayung. Dayung kanan, dayung kanan, dayung kiri, dayung kiri. Berhenti teman-teman. Yeay, kita sudah sampai di pulau. Terima kasih, kalian sudah membantuku. Yuk sekarang kita masuk. Kita lanjutkan belajar di dalam. Kak Toni sedang apa, Kak? Kak Toni lagi membuat perahu kertas. Aku juga mau membuat perahu, Kak. Boleh? Kamu ambil kertas lipatnya. Iya, Kak. Cara membuatnya bagaimana, Kak? Nanti Kak Toni bantu ajarkan melipatnya. Kenapa kertasnya tipis, Kak? Nanti perahunya bocor tidak? Semua yang terbuat dari kertas bisa basah, karena kertas tidak tahan terhadap air. Oh iya ya, bagaimana kalau kita memakai kardus saja, Kak? Biar perahunya tebal, jadi tidak mudah basah. Bisa saja, tapi melipat perahu kertas memakai kardus itu sulit. Harus menggunakan kertas yang mudah dilipat. Oh begitu ya, Kak. Yuk kita buat perahu kertasnya, Kak. Kamu ikuti Kak Toni ya. Adik-adik di rumah juga bisa membuat perahu kertas bersama kita. Kalian hanya perlu selembar kertas berbentuk persegi panjang. Kalian bisa menggunakan kertas lipat atau kertas yang tidak terpakai lainnya. Ayo teman-teman, ambil kertas kalian dan simak baik-baik cara melipatnya ya. Pertama, lipat kertas kalian menjadi dua bagian sama panjang seperti ini. Kedua, ambil titik tengah dan lipat miring hingga membuat bentuk segitiga. Biarkan bawahnya tersisa ya. Ketiga, lipat masing-masing sisa kertas ke atas. Keempat, lipat masing-masing sisa kertas hingga menjadi segitiga penuh. Setelah itu, buka bagian bawah yang berongga sehingga membentuk belah ketupat. Kemudian, lipat masing-masing ujungnya ke atas, sehingga membuat segitiga penuh lagi. Kemudian, buka lagi bagian yang berongga hingga membuat belah ketupat lagi. Lalu, tarik masing-masing lipatan sudut kertas ke arah yang berlawanan, dan buka sisi yang berongga. Jadi deh perahu kertas, kalian tinggal rapikan agar perahunya kokoh. Seperti ini ya, Kak. Wah, bagus perahunya. Adik-adik di rumah pasti juga bagus perahunya. Kalau masih belum bisa, kalian bisa minta diajarkan oleh ayah, ibu, atau kakak yang mendampingi kalian ya. Tapi kok beda dengan perahu Kak Toni? Perahu Kak Toni mirip perahu sampan. Benar sekali. Ini mirip perahu kecil yang biasa dipakai nelayan-nelayan tradisional kita. Kalau perahu yang aku buat, seperti apa, Kak? Kalau perahu yang kamu buat, seperti perahu layar. Oh iya, perahuku seperti perahu layar. Ada berbagai macam cara melipat perahu kertas. Yang baru saja Kak Toni ajari adalah cara yang paling mudah, biar kalian bisa semuanya. Kapan-kapan ajari aku cara melipat perahu kertas yang seperti punya Kak Toni ya. Iya, kamu tahu tidak? Di negara kita banyak sekali nelayan. Ada nelayan tradisional dan nelayan modern. Bedanya apa, Kak? Nelayan tradisional adalah nelayan yang menangkap ikan menggunakan alat-alat tradisional, seperti pancingan dan jala tradisional. Kalau nelayan modern, mereka memakai kapal khusus untuk menangkap ikan. Jalannya sangat besar, hingga tangkapan ikannya lebih banyak. Oh, seperti itu ya, Kak? Iya, coba kamu sebutkan dua kegiatan yang biasa dilakukan oleh nelayan. Menangkap ikan. Lalu? Apalagi ya? Kamu belum tahu ya? Kak Toni bacakan cerita ya, biar kamu tahu apa saja kegiatan nelayan. Iya Kak, aku mau. Adik-adik di rumah duduk yang manis dan dengarkan baik-baik ya. Kehidupan nelayan. Nelayan bekerja menangkap ikan di laut pada malam hari. Mereka pergi melaut dengan naik perahu. Mereka adalah nelayan tradisional. Setiap melaut, mereka harus menghadapi ombak dan badai. Karena hanya menggunakan perahu, para nelayan tradisional tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Sesampai di laut, para nelayan melepas jala mereka untuk menangkap ikan. Jala yang tidak besar membuat hasil tangkapan ikan tidak banyak. Semua juga sangat bergantung pada cuaca. Sepanjang malam, mereka akan menunggu jalannya penuh ikan. Lalu mereka pulang menjelang subuh. Ada pula nelayan modern. Mereka melaut dengan memakai kapal bermesin. Kapal mereka jauh lebih besar dari perahu. Mereka bisa melaut lebih jauh. Kapal mereka bisa menampung lebih banyak nelayan. Jadi mereka bisa menangkap ikan bersama-sama memakai jala yang besar. Pagi harinya, para nelayan kembali ke darat. Mereka membawa hasil tangkapan laut ke tempat pelelangan ikan untuk dijual. Dari tempat pelelangan ikan inilah, ikan-ikan dikirimkan untuk dijual di pasar-pasar. Oh, jadi seperti itu ya, Kak? Iya. Coba sekarang kamu sebutkan tugas-tugas nelayan. Malam hari, nelayan pergi ke laut untuk memasang jala. Lalu mereka menunggu jalannya penuh ikan. Paginya, mereka menangkap ikan-ikan yang ada di jala. Lalu membawanya ke pasar untuk dijual, Kak. Iya, benar. Karena cerita tadi, aku jadi tahu pekerjaan nelayan, Kak. Teman-teman, kalian sudah mendengar cerita Kak Toni tadi, kan? Sekarang, yuk kita kerjakan tugas kita. Kapankah para nelayan bekerja? Iya benar, nelayan pergi ke laut pada malam hari. Sekarang, apakah yang dilakukan nelayan saat melaut? Hebat, kalian benar lagi. Nelayan ke laut untuk menangkap ikan. Lalu bagaimana cara nelayan menangkap ikan? Ingat tidak? Wah, semuanya sudah tahu. Iya, Nelayan melepas jala, lalu menunggu jalannya penuh dengan ikan. Setelah penuh dengan ikan, jalannya diangkat. Nanti kalian tulis jawabannya di buku tugas masing-masing ya. Sekarang kita bermain melengkapi suku kata yuk. Kita punya 5 suku kata. Hu, yan, la, sar, kan. Pertama, gambar perahu, tapi hanya ada suku kata pera. Menurut kalian, apa suku kata yang tepat untuk melengkapi tulisannya? Kalian benar, hu, perahu. Sekarang gambar kedua. Gambarnya jala, tapi suku katanya hanya ada ja. Suku kata apa yang tepat untuk melengkapi tulisannya? Iya benar, la, jala. Kemudian gambar ketiga. Gambarnya ikan, tapi hanya ada huruf i. Suku kata apa yang tepat untuk melengkapi tulisannya? Kalian benar lagi, kan, ikan. Gambar berikutnya pasar, tapi suku katanya hanya ada pa. Suku kata yang tepat apa ya? Benar, sar, pasar. Nah, sekarang soal terakhir. Gambarnya nelayan, tapi suku katanya hanya ada nela. Suku kata yang mana ya yang tepat? Benar, yan, nelayan. Wah, kalian semua hebat sudah menjawab semua soal dengan benar. Soal yang ini nanti kalian tulis di buku tugas masing-masing juga ya. Wah, Kak Toni sedang memberi makan ikan ya? Iya. Kak, bisa tidak kita memelihara ikan yang besar seperti di laut? Tidak bisa, Dik. Ikan laut hanya bisa hidup di air laut. Seperti ikan tuna, ikan kakap, atau ikan tongkol. Aku tahu, Kak. Ada ikan hiu juga. Dan ikan paus di laut. Iya, benar. Tapi ikan hiu dan paus tidak boleh dikonsumsi. Mereka adalah ikan-ikan yang dilindungi karena jumlahnya di lautan hanya tinggal sedikit. Oh begitu. Jadi nelayan hanya boleh menangkap ikan yang jumlahnya banyak. Iya Dik, ikan-ikan yang biasa dijual di pasar. Kamu mau tidak menghitung harga ikan? Mau dong Kak. Dira mempunyai uang Rp12.000. Dira ingin membeli 1 ekor ikan tuna seharga Rp3.000. Coba kamu hitung, berapa ekor ikan tuna yang dapat dibeli Dira? Harga 1 ekor ikan tuna Rp3.000. Harga 2 ekor ikan tuna Rp3.000 ditambah Rp3.000 sama dengan Rp6.000. Harga 3 ekor ikan tuna Rp3.000 ditambah Rp3.000 ditambah Rp3.000 sama dengan Rp9.000. Harga 4 ekor ikan tuna Rp3.000 ditambah Rp3.000 ditambah Rp3.000 ditambah Rp3.000 sama dengan Rp12.000. Jadi dengan uang Rp12.000, Dira bisa membeli 4 ekor ikan tuna, Kak. Kak Dita ingin membeli seekor ikan kakap dan seekor ikan tuna. Satu ekor ikan kakap harganya Rp3.000 dan satu ekor ikan tuna harganya Rp4.000. Berapa rupiah yang harus Kak Dita bayar? Berarti Rp3.000 ditambah Rp4.000 sama dengan Rp7.000, Kak. Benar, Dik. Selain cara itu, kamu bisa menghitung dengan cara susun ke bawah. Kamu tahu cara menghitungnya? Tahu, Kak. Pertama, jumlahkan satuannya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian, jumlahkan puluhannya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Setelah itu, jumlahkan ratusannya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Terakhir, jumlahkan ribuannya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Berarti Rp3.000 ditambah Rp4.000 sama dengan Rp7.000. Wah, hebat kamu, Dik. Sekarang, kalau kamu ingin membeli satu ekor ikan kakap seharga Rp2.500, satu ekor ikan tongkol seharga Rp3.000, dan satu ekor ikan tuna seharga Rp2.700, berapa rupiah yang harus kamu bayar? Aku pakai cara susun ke bawah lagi ya, Kak. Mula-mula jumlahkan kolom satuannya. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian jumlahkan kolom puluhannya. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Setelah itu jumlahkan kolom ratusannya. 5 ditambah 0 ditambah 7 sama dengan 12. 1 adalah ribuan, 2 adalah ratusan. Maka yang ditulis di bawah adalah 2, sedangkan 1 ribuan ditulis di baris ribuan. Terakhir, jumlahkan ribuannya. Karena ada penambahan 1 ribuan dari perhitungan di baris ratusan, maka 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi aku harus membayar Rp8.200 untuk membeli satu ekor ikan kakap, satu ekor ikan tongkol, dan satu ekor ikan tuna. Adik kakak hebat. Seru juga belajar kita hari ini, Kak. Seru dong. Masih ada soal cerita yang seru nih. Ayo, Kak, kita lanjutkan. Jika satu ekor ikan tuna harganya Rp8.000, satu mangkuk ikan teri harganya Rp3.000, satu ekor ikan kakap harganya Rp15.000, dan satu ekor ikan kembung harganya Rp5.000. Berapa rupiah yang harus dibayar jika kamu membeli? A. 2 ekor ikan tuna dan 1 ekor ikan kembung. B. 3 ekor ikan kembung dan 1 mangkuk ikan teri. C. 1 ekor ikan kakap dan 2 mangkuk ikan teri. D. 2 ekor ikan kembung, 1 ekor ikan tuna, dan 1 mangkuk ikan teri. Jawaban soal A seperti ini, Kak. Ikan tuna harganya Rp8.000 dan ikan kembung harganya Rp5.000. Jadi Rp8.000 ditambah Rp8.000 ditambah Rp5.000 sama dengan Rp21.000. Kalau jawaban soal B seperti ini. Ikan kembung harganya Rp5.000. Ikan teri harganya Rp3.000. Jadi Rp5.000 ditambah Rp5.000 ditambah Rp5.000 ditambah Rp3.000 sama dengan Rp18.000. Lalu jawaban soal C seperti ini. Ikan kakap harganya Rp15.000 dan ikan teri harganya Rp3.000. Jadi Rp15.000 ditambah Rp3.000 ditambah Rp3.000 sama dengan Rp21.000. Dan jawaban soal D seperti ini, Kak. Harga ikan kembung Rp5.000. Kalau ikan tuna harganya Rp8.000. Dan harga ikan teri Rp3.000. Jadi Rp5.000 ditambah Rp5.000 ditambah Rp8.000 ditambah Rp3.000 sama dengan Rp21.000. Pintar, kamu benar, Dik. Yang tadi kita kerjakan itu termasuk operasi penjumlahan loh. Iya, Kak, seru. Jangan lupa tetap belajar dan berlatih ya, agar kamu semakin pandai. Iya, Kak. Kalau kalian sudah mengerjakan soal latihan, jangan lupa mengisi lembar refleksi dan ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah mendampingi kita. Dan ingat pesan ibu, 4M. Memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak dengan orang di sekitar kita, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Kita sudah berolahraga mendayung perahu, membuat perahu dari kertas lipat, dan mendengarkan cerita tentang pekerjaan nelayan. Lalu kita berlatih dan melengkapi suku kata dengan gambar yang tepat dan menjumlahkan penambahan rupiah. Kita juga sudah belajar menghitung penjumlahan rupiah dengan cara susun ke bawah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.